Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menegaskan parti itu sedia menentang mereka yang tidak sehaluan pada pilihan raya umum ke-15. Bekas Perdana Menteri itu berkata Bersatu bersedia menerima sebarang keputusan mengenai Hala 7 kerjasama dengan UMNO, namun pada masa sama mengambil pendirian berprinsip. Katanya Bersatu akan terus memberi kerjasama yang baik dengan mana-mana parti yang sealiran demi rakyat di negara ini. Muhyiddin menambah Hala 7 hubungan Bersatu dengan UMNO masih samar. Akar umbi dan pemimpin Bersatu menyalahkan kalangan pemimpin UMNO di sebalik kempen kerajaan gagal sehingga memaksa Muhyiddin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri bulan lalu. Hubungan rapuh antara Bersatu dan UMNO itu memberi tamparan kepada PAS yang mahu menubuhkan Pakatan Parti Melayu untuk menghadapi Pakatan Harapan pada PRU15. Muhyiddin yakin PAS akan terus mengukuhkan hubungan kerjasama dengan Bersatu menerusi PN.